Halo Smart Viewers, bagaimana kabar Anda? Kembali lagi di Historik, dan kali ini kami akan membahas informasi yang menarik dan menambah wawasan Smart Viewers. Pada episode kali ini, Historik akan membahas sejarah Nazi, mulai dari profil Adolf Hitler hingga beberapa rencananya bila ia berhasil menguasai dunia. Penasaran? Jangan kemana-mana ya, tetap bersama Historik. Adolf Hitler adalah veteran Perang Dunia Pertama. Ia juga seorang politisi Jerman dan ketua dari National Socialistic Deutsche Arbeiter Party atau dikenal dengan Partai Nazi. Ia menjabat sebagai diktator Jerman Nazi mulai tahun 1934 sampai 1945. Ia menjadi tokoh utama dalam Perang Dunia Kedua, Holocaust, dan Jerman Nazi. Adolf Hitler lahir pada tanggal 20 April 1889 di Braunau, Austria. Ia lahir sebagai anak keempat dari 6 bersaudara dari pasangan Alois Hitler dan Clara Polzel. Keluarganya pindah ke Passau, Jerman. Di sana, ia mempelajari dialek Bayern Hilir, bukannya bahasa Jerman Austria yang menjadi ciri khas gaya bicaranya seumur hidup. Pada tanggal 3 Januari 1903, Alois, ayahnya, meninggal. Hal tersebut membuat prestasi Adolf Hitler di sekolah memburuk. Ia bersekolah di Real School di Steyr. Setelah lulus ujian susulan dan ujian akhir, ibunya memutuskan Hitler untuk berhenti sekolah pada tahun 1905. Pada tanggal 21 Desember 1907, ibunya meninggal dunia pada usia 47 tahun. Ia tinggal di tempat penampungan tunawisma pada tahun 1909, kemudian ia menetap di sebuah rumah pekerja miskin di Meldemannstrip tahun 1910. Pada bulan Mei 1913, Adolf Hitler pindah ke Munich dengan membawa bagian terakhir dari harta ayahnya. Adolf Hitler terobsesi dengan nasionalisme Jerman sejak masih muda. Ia menunjukkan kesetiaannya terhadap Jerman, membenci monarki Habsburg yang semakin kacau, dan pemerintahannya di kekaisaran yang dihuni berbagai etnis. Saat Perang Dunia Pertama pecah, Adolf Hitler dengan sukarela berdinas di Angkatan Darat Bayern sebagai warga negara Austria. Ditempatkan di Resimen Infanteri Cadangan Bayern 16, ia bertugas sebagai pengirim berita di Front Barat di Prancis dan Belgia. Pada Perang Dunia Pertama, Jerman mengalami kekalahan. Adolf Hitler marah karena upaya perang Jerman gagal. Ia menyebut Perang Dunia Pertama sebagai pengalaman terhebat seumur hidup. Pengalaman ini memperkuat patriotismenya terhadap Jerman dan ia terkejut oleh penyerahan diri Jerman pada bulan November 1918. Adolf Hitler mendapat pujian dari para komandannya atas keberaniannya, kemudian diberi penghargaan Iron Cross, Second Class pada tahun 1914. Karena disarankan Hugo Gottman, Hitler menerima Iron Cross, First Class, pada tanggal 4 Agustus 1918. Setelah Perang Dunia Pertama, Adolf Hitler pulang ke Munich. Pada bulan Juli 1919, ia ditunjuk sebagai Verbindungsmann atau agen intelijen untuk sebuah komando mata-mata milik Reichswehr untuk mempengaruhi tentara lain dan menyusup ke Partai Pekerja Jerman. Saat mengawasi aktivitas DAP, ia tertarik pada pemikiran sang pendiri partai, Anton Drexler, yang anti-Semit, nasionalis, anti-kapitalis, dan anti-Marxis. Drexler menyukai pemerintahan aktif yang kuat, versi sosialisme non-Yahudi, dan solidaritas kalangan masyarakat. Ia terpukau oleh kemampuan pidato dari Hitler. Drexler mengundangnya untuk bergabung dengan DAP. Hitler menerima tawaran tersebut pada 12 September 1919 dan menjadi anggota partai ke-55. DAP mengubah namanya menjadi National Socialistic Deutsche Arbeiterpartei atau Partai Pekerja Jerman Sosialis Nasional atau NSDAP, dikenal dengan Partai Nazi. Adolf Hitler merancang bendera swastika di dalam lingkaran putih berlatar belakang merah untuk partai ini. Dalam tempo 2 tahun, ia menanjak menjadi pemimpin yang tanpa saingan, yang dalam julukan Jerman disebut Führer. Di bawah kepemimpinan Adolf Hitler, NSDAP dengan cepat menjadi suatu kekuatan yang luar biasa, dan pada bulan November 1923, percobaan kupnya gagal.
Kup itu terkenal dengan sebutan The Munich Beer Hall Putsch. Ia ditangkap, dituduh pengkhianat, dan terbukti bersalah. Adolf Hitler ditahan tanggal 11 November 1923 akibat pengkhianatan tingkat tinggi. Pengadilannya dimulai bulan Februari 1924 di hadapan Pengadilan Rakyat Istimewa di Munich, dan Alfred Rosenberg menjadi ketua sementara NSDAP. Pada tanggal 1 April, Adolf Hitler dihukum 5 tahun penjara di penjara Landsberg. Ia ditangani secara baik oleh para penjaga, diizinkan menerima surat dari para pendukungnya, dan kunjungan rutin oleh rekan-rekan partai. Ia hanya mendekam selama 1 tahun lebih di penjara, kemudian dibebaskan dari penjara pada tanggal 20 Desember 1924. Pada tanggal 4 Januari 1925, dalam pertemuan dengan Perdana Menteri Bayern Heinrich, Hitler setuju menghormati kewenangan negara. Ia hanya akan mengejar kekuasaan politik melalui proses demokratis. Pertemuan ini berhasil mencabut larangan terhadap NSDAP. Untuk memajukan ambisi politiknya meski dilarang, Hitler menunjuk Gregor Strasser, Otto Strasser, dan Joseph Goebbels untuk mendirikan dan mengembangkan NSDAP di Jerman Utara. Seorang strategiwan berbakat, Gregor Strasser, membuat jalur politik yang lebih independen dengan menekankan elemen sosialis dari program partai ini. Saat berusia 44 tahun, Adolf Hitler dipilih menjadi kanselir, jabatan setingkat Perdana Menteri Jerman. Posisi ini membuatnya menerapkan hukum kediktatoran, di mana ia dengan cepat membabat habis semua oposisi yang tidak ingin patuh kepadanya. Ini ia lakukan tidak melalui jalur hukum, tapi dengan kemiliteran dan pembantaian. Ia membantai semua pihak yang kira-kira akan menjegal langkahnya dan menghalangi tujuannya. Sebagai kanselir, Adolf Hitler berupaya melawan balik tindakan-tindakan para pesaing NSDAP untuk membuat pemerintahan mayoritas. Karena kebuntuan politik, ia meminta Presiden Hindenburg membubarkan Reichstag dan menjadwalkan pemilu pada awal Maret. Pada tanggal 27 Februari 1933, gedung Reichstag terbakar. Goering menyebut hal ini sebagai plot komunis karena seorang komunis Belanda, Marinus van der Loop, terbukti memperburuk keadaan di dalam gedung yang terbakar itu. Atas permintaan Hitler, Hindenburg menanggapinya dengan mengeluarkan dekrit kebakaran Reichstag tanggal 28 Februari yang menghapus hak-hak dasar dan mengizinkan penahanan tanpa diadili terlebih dahulu. Aktivitas Partai Komunis Jerman ditekan dan sekitar 4.000 anggota Partai Komunis ditahan. Penyebab Perang Dunia Kedua yang utama dalam jangka panjang adalah tumbuhnya fasisme Italia pada tahun 1920-an, militerisme Jepang serta serangannya terhadap Tiongkok pada tahun 1930-an, dan secara khusus perebutan kekuasaan politik Jerman pada tahun 1933 oleh Adolf Hitler dan partainya Nazi, serta kebijakan politik luar negerinya yang agresif. Penyebab langsung adalah Britania dan Prancis menyatakan perang terhadap Jerman setelah Jerman menyerang Polandia pada bulan September 1939. Smart viewers, jangan beranjak terlebih dahulu, karena setelah ini kita akan membahas fakta-fakta tersembunyi tentang Nazi dan Hitler yang mungkin belum kalian ketahui. Oleh karena itu, tetaplah bersama Historik. Seperti yang kita ketahui, kekejaman terhadap umat manusia selama masa pemerintahan Partai Nazi, tepatnya di bawah kekuasaan Adolf Hitler, sangatlah mengerikan. Di balik kekejaman rezim ini, ada fakta-fakta tersembunyi tentang Nazi dan Hitler yang mungkin belum kalian ketahui. Berikut Historik sajikan fakta-fakta tentang Nazi. Nazi adalah pihak pertama yang mengampanyekan anti-rokok. Jerman adalah negara pertama di dunia yang memperkenalkan larangan merokok di tempat umum. Hal ini terjadi setelah dokter Jerman menjadi yang pertama untuk mengidentifikasi hubungan antara merokok dan kanker paru-paru.
Nazi melancarkan kampanye melawan alkohol dan konsumsi tembakau. Nazi juga mendesak rakyat Jerman untuk mengonsumsi roti gandum dan makanan lain yang tinggi vitamin dan serat untuk kesehatan yang lebih baik dan umur panjang. Hitler menawarkan perdamaian dengan Inggris berkali-kali sebelum awal Perang Dunia Kedua. Sebelum Perang Dunia Kedua, Adolf Hitler dan para pemimpin Jerman lainnya melakukan berbagai upaya untuk perdamaian di Eropa. Mereka membuat banyak usulan untuk pengurangan persenjataan dan batas penyebaran senjata. Satu di antaranya adalah pidato Hitler sebagai kanselir pada tanggal 17 Mei 1933. Dalam pidato itu, ia memberikan permohonan untuk perdamaian, persamaan hak, dan saling pengertian antar bangsa. Namun usulan tersebut ditolak oleh Inggris, Prancis, dan kekuatan lain. Ini karena mereka menganggap hal itu sebagai gertakan atau sesuatu yang tidak tulus dan berpura-pura. Kota tua Yahudi di Praha sama sekali tidak tersentuh oleh Perang Dunia Kedua karena Hitler ingin menjadikannya museum Reich Extinct. Ketika Jerman kalah dalam Perang Dunia Pertama, Hitler menyalahkan Yahudi sebagai penyebabnya. Pada tahun 1942, selama Perang Dunia Kedua, Hitler berpikir Jerman akan muncul menjadi pemenang. Dan pada saat itu, semua orang Yahudi akan lenyap dari Eropa. Pada saat yang sama, ia berencana untuk meninggalkan kota Yahudi tua di Praha. Ia memutuskan setelah muncul sebagai pemenang dalam Perang Dunia Kedua, Hitler akan membuat museum Yahudi di Praha, yaitu museum eksotik dari ras yang punah. Selama Third Reich, ada program yang disebut Lebensborn, di mana perempuan ras murni wajib tidur dengan perwira SS dengan harapan menghasilkan anak bangsa Arya. Lebensborn adalah program yang dimulai pada masa pemerintahan Nazi dengan tujuan untuk meningkatkan jumlah anak berambut pirang dan bermata biru yang disebut anak Arya. Hanya wanita yang memiliki keturunan Arya yang bisa mengajukan permohonan untuk program ini. Mereka juga diminta untuk membuat surat pernyataan tidak pernah ada setiap kasus penyakit keturunan, sifat kecanduan minuman keras, atau kebebalan dalam keluarga mereka. Wanita yang dianggap cocok pada kedua kriteria dibawa ke sebuah kastil mewah. Di sana, mereka bertemu dan berbaur dengan petugas OSS. Setelah 10 hari, setiap wanita diizinkan untuk memilih seorang perwira untuk diajak tidur. Ketika seorang wanita hamil, ia bergeser ke rumah bersalin selama 9 bulan ke depan. Setelah lahir, anak itu dianggap sebagai anak milik negara. Kemudian anak itu dibesarkan di lembaga-lembaga khusus yang ditujukan untuk dicuci otaknya untuk setia mutlak kepada Nazi. Diperkirakan sekitar 20.000 bayi lahir di bawah program ini selama 12 tahun pemerintahan Nazi, terutama di Jerman dan Norwegia. Selama Perang Dunia Kedua, Coca-Cola tidak bisa mengimpor minuman ke Nazi Jerman. Ketika Perang Dunia Kedua ada larangan resmi pada perdagangan dengan Jerman. Oleh karena itu, Coca-Cola tidak mampu mengirim sejenis minuman apapun untuk Jerman. Karena situasi ini, kepala Coca-Cola di Jerman, Max Keith, memutuskan untuk membuat produk baru hanya untuk pasar Jerman. Kemudian seorang salesman bernama Joe Knipp mengusulkan nama Fanta. Itu adalah awal mula kepala Coca-Cola di Jerman menemukan minuman baru yang disebut Fanta hanya untuk kaum Nazi. Nazi akan memberikan hadiah $5.000 bagi orang yang bisa membawa kepala Einstein. Selama rezim Hitler, Einstein dianggap sebagai musuh negara. Mereka bahkan menghargai kepalanya $5.000. Dalam foto buku resmi musuh negara, mereka memberi judul sebuah foto Einstein sebagai belum digantung. Ketika Einstein pergi untuk tinggal di Belgia selama musim semi dan musim panas tahun 1933, pemerintah Belgia ditugaskan 24 jam mengawal untuk melindunginya. Hormat Nazi diadopsi dari Amerika. Sebelum hormat Nazi muncul, ada semacam cara memberi hormat yang digunakan di Amerika Serikat. Hal ini dikenal sebagai Bellamy, yang ditemukan oleh James B. Upham dan pertama kali ditunjukkan pada 12 Oktober 1892. Setelah tahun 1920, cara memberi hormat serupa diadopsi oleh fasis Italia dan disebut cara memberi hormat Romawi.
Kemudian Nazi Jerman menciptakan hormat Nazi yang cukup mirip dengan memberi hormat Bellamy. Selama Perang Dunia Kedua, hormat AS dan Nazi yang sama menciptakan kebingungan dan kontroversi. Nazi mencoba mengajari anjing untuk berbicara dan membaca. Hitler dikenal sebagai seorang pecinta anjing dan menganggap mereka secerdas manusia. Oleh karena itu, ia memerintahkan untuk mendirikan sebuah sekolah anjing yang dapat dilatih untuk berbicara, membaca, dan mengeja. Sekolah anjing yang disebut Tierspruchschule Asra didirikan pada tahun 1930 di dekat Hanover. Anjing dari seluruh Jerman direkrut oleh pejabat Nazi dan dibawa ke sini. Mereka diajarkan untuk menggunakan cakar mereka untuk menyadap sinyal dan keterampilan lainnya. Ada klaim menyatakan beberapa anjing terlatih bisa meniru suara manusia. Selain itu, satu dari mereka bisa mengucapkan kata-kata Mein Führer. Para pendiri Adidas dan Puma adalah Nazi. Adolf Dassler adalah pendiri perusahaan pakaian olahraga Jerman, Adidas, sementara saudaranya Rudolf Dassler adalah pendiri perusahaan sepatu atletik Puma. Bisnis mereka dimulai ketika Adolf mulai membuat sepatu olahraga setelah kembali dari Perang Dunia Pertama. Kemudian kakaknya Rudolf bergabung dan ikut menekuni bisnis. Mereka membentuk Dassler Brothers Shoe Factory. Selama Olimpiade 1928, mereka melengkapi banyak atribut para atlet. Ketika Partai Nazi berkuasa pada 1930-an, kedua bersaudara Dassler bergabung dengan mereka. Perang Dunia Kedua menciptakan perbedaan antara kedua bersaudara itu hingga pada tahun 1948, keretakan semakin melebar. Karena ini, Rudolf meninggalkan perusahaan dan mendirikan satu lagi bernama Puma. Adolf mengubah nama perusahaannya menjadi Adidas, yang merupakan kepanjangan dari julukannya sendiri, Adidasler. Smart viewers, jangan beranjak terlebih dahulu, karena setelah ini kita akan membahas berbagai rencana Hitler saat sudah berhasil menguasai dunia. Oleh karena itu, tetaplah bersama History. Tahukah Anda bahwa Adolf Hitler sebenarnya berpikir bahwa ia akan menang? Nazi tidak sembarangan meledakkan sana-sini. Tapi mereka juga punya berbagai rencana saat sudah berhasil menguasai dunia. Bahkan itu tertulis dalam blueprint. Apa sajakah rencana tersebut? Berikut historik sajikan 10 rencana Hitler seandainya saat itu Nazi menang. Mengembalikan tanah Amerika kepada para penduduk aslinya. Nazi memang sangat ingin membantai para penguasa kulit putih. Namun ternyata mereka sangat mendukung para penduduk asli Amerika, yaitu suku Indian. Nazi berjanji bahwa ketika Amerika sudah di tangan mereka, mereka akan mengembalikan tanah Amerika kepada suku Indian seperti sedia kala. Mereka telah bekerja sama dengan grup yang bernama American Indian Federation dan memenangkan simpati dari grup tersebut. Suku Indian menjanjikan bahwa mereka memiliki 750 ribu orang yang siap tempur bersama Nazi. Mendirikan sebuah cermin luar angkasa yang sangat besar. Salah satu rencana Nazi paling aneh adalah cermin luar angkasa raksasa. Nazi berencana meletakkan cermin raksasa yang berdiameter 1,6 km di orbit 35.900 km di atas bumi. Ide ini terinspirasi dari kegiatan seorang bocah laki-laki yang sadis saat membakar semut dengan pengaturan fokus cahaya matahari lewat kaca pembesarnya. Sehingga jika ada pihak yang membuat Nazi marah, mereka tinggal mengarahkan cermin raksasa tersebut ke tempat pihak yang bersangkutan untuk membakar area mereka hingga habis. Hermann Oberth yang diperintahkan untuk mengerjakannya sangat percaya diri bahwa ini memungkinkan dibangun dengan bantuan Amerika ketika mereka memenangkan perang. Seandainya mereka punya lebih banyak waktu, mereka mengatakan bahwa pembangunannya sudah siap. Pemberian kekuasaan Asia Timur sebagai hasil persetujuan. Jepang dan Nazi punya aturannya sendiri-sendiri dan seakan sudah memiliki bagian jajahannya masing-masing di dunia.
Mereka melakukannya seperti sudah saling menyetujuinya. Tiap negara yang dijajah Jepang diberikan janji semu kebebasan dari penjajahan negara-negara barat. Namun pada akhirnya, mereka semua harus tunduk pada Jepang dan segala aturan serta budayanya. Dengan persetujuan ini, Hitler berpikir bahwa jika Nazi menang, maka itu akan menjadi akhir dari orang-orang kulit putih di berbagai negara. Sebuah benteng dengan proyek pembuatan bayi sebanyak-banyaknya. Nazi sadar bahwa mereka terancam dengan kekuasaan Jepang dan harus siap setiap saat jika mereka akhirnya berperang. Rencana Jerman adalah membangun benteng di perbatasan di mana mereka akan mengirimkan tentara yang sudah mengabdi lebih dari 12 tahun ke sana. Para tentara tersebut akan dibekali ladang peternakan dan pertanian serta senjata, kemudian harus membuat anak sebanyak mungkin. Para tentara pembuat bayi tersebut harus membuatnya dengan para wanita lokal untuk melestarikan darah Jerman. Setiap tentara setidaknya harus menjadi ayah dari minimal 7 orang anak. Membuat Amerika dan Inggris saling melawan satu sama lain. Hitler tidak berencana sama sekali untuk menjajah Amerika Serikat. Ia mengatakan bahwa rasa takut akan menjadi bekal rencana besarnya. Hitler mengatakan bahwa ia tidak peduli seperti apa jalannya perang nantinya. Amerika pasti akan menyerang Inggris. Ia mengatakan bahwa ia tidak perlu menyerang Amerika, karena Inggrislah yang akan melakukannya. Salah satu dari keduanya akan hancur, dan ia tinggal menyerang pemenang dari perang tersebut. Memperbudak Eropa Timur. Nazi memang dikenal dengan pembantaian massalnya terhadap kaum Yahudi. Para penduduk Eropa Timur juga menjadi sasaran karena dianggap sebagai ras rendahan. Rencananya, ia akan memperbudak semua orang di Eropa Timur dalam proyek yang diberi nama General Plan Ost. Nazi berusaha untuk membersihkan segala kemungkinan yang bisa membuat orang Eropa Timur merasa bangga pada diri mereka, terutama membasmi para petingginya. Selama 30 tahun, 50 juta orang diasingkan menjadi budak atau dibunuh di Eropa Timur. Kemudian tempat tinggal mereka ditukar dengan 10 juta etnis Jerman untuk membentuk keluarga ras murni. Menembak Mahatma Gandhi. Pada tahun 1938, sebelum perang dimulai, Hitler menyarankan Menteri Luar Negeri Inggris untuk menembak Mahatma Gandhi. Jika itu tidak cukup untuk membuat mereka menyerah, maka belasan anggota pimpinan Kongres harus ditembak. Hitler merasa bahwa orang India adalah kaum rendahan yang tidak pantas menuntut perdamaian dari manusia kelas tinggi seperti dirinya. Di perjalanan menuju India, ia bertemu dengan tentara pemberontak India yang dipimpin oleh Subhas Chandra Bose yang menawarkan bantuan untuk melawan Inggris. Namun Hitler berpikir negatif pada mereka dan tidak menyetujui ajakan kerjasama tersebut. Memperbudak seluruh orang Inggris. Seiring perang yang terus berkecamuk dan Inggris tetap enggan untuk menyerah, Hitler semakin berniat kejam kepada mereka. Tidak sekedar ingin mengalahkannya, tapi ia ingin membuat semua pria berusia 17 hingga 45 tahun untuk menjadi budak pekerja Eropa. Semua yang mereka miliki akan menjadi hak milik pemerintahannya, dan bagi yang menolak akan dibunuh di tempat. Heinrich Himmler bahkan punya rencana lebih parah, yaitu ingin memusnahkan 80% populasi begitu Inggris telah tumbang. Membiarkan kaum Muslim menguasai daerah Timur Tengah. Hitler ternyata secara mengejutkan sangat pro dengan kaum Muslim. Walau itu hanya bentuk kerjasama semu dalam mencapai tujuan Nazi yang lebih besar. Menurut dirinya dan Heinrich Himmler, agama Islam mungkin akan memberikan pandangan baru pada kehidupan Jerman. Awalnya Hitler ingin memberikan Timur Tengah pada Italia. Namun setelah merasakan kebaikan hati Haj Amin al-Husseini sebagai mufti besar Yerusalem, ia berubah pikiran dan berniat menyerahkan Timur Tengah pada kaum Muslim saat itu. Jika ia menang, ia akan membuat Timur Tengah menjadi tanah di mana Islam dan fasisme berjalan beriringan. Tetap saja, sebaik-baiknya Nazi terhadap kaum tertentu, mereka akan tetap menganggap semua kaum selain diri mereka itu rendah. Membuat seluruh Eropa Timur berpindah kepercayaan menjadi Jehovah's Witness. Nazi membantai puluhan ribu pengikut Jehovah Witness di perkemahan mereka dan menyadari satu hal. Mereka salut dengan kefanatikan kaum tersebut dan berpikir Jerman mungkin akan lebih kuat jika mempercayainya. Menurutnya, kepercayaan tersebut akan selalu mendorong mereka untuk terus bekerja keras dan tak kenal lelah.
Dr. Ernst Kaltenbrunner bahkan diperintahkan langsung untuk menyebarkan agama ini ke Eropa Timur. Pada akhirnya, rencana tersebut harus tenggelam bersama dengan kekalahan Nazi dan Hitler bersamanya. Hampir semua rencana tersebut akan menjadi bencana kemanusiaan besar jika memang rezim Nazi berhasil berkuasa. Yang jelas, jika semua itu terlaksana, maka kita akan menemukan banyak senjata penghancur massal dan perbudakan. Tak terasa 30 menit sudah, Historik menemani Smart Viewers dalam episode The History of Nazi. Jangan lewatkan informasi menarik lainnya hanya di www.pinus.tv. Sampai jumpa di Historik episode selanjutnya.